Oke, kembali lagi ke channel YouTube Gedai Riders. Rapi itu mindset, bro. Oke, channel YouTube Gedai Riders tempat berkumpulnya motor-motor ini, guys. Hasil modifikasi. Untuk kesempatan kali ini Gedai Riders baru saja selesai modifikasi motor Alnio Honda PC 160 ya, guys. Oke, ini dia, guys. Di depan saya sudah ada motor Matic besar, Prestige, elegan ya. Yaitu PC 160. Motornya berwarna biru glossy ya, guys. Oh, keren ya warnanya. Oke, untuk motor PCX160 milik Om Sidik, owner atas nama Om Sidik, rider asal daerah Bandung ya. Motor kebetulan ditowing ke Kedai Riders dalam kondisi mati total ya, guys. Jadi Kedai Riders diberikan jobdesk untuk melakukan perbaikan di bagian kelistrikannya ya. Oke, ini sudah hidup ya, sudah menyala ya, guys. Sudah kita repair. Oke, di bagian kelistrikannya sudah kita perbaiki, guys. Oke. Lalu Kedai Riders dipercaya oleh Om Sidik untuk melakukan pemasangan lampu bilet nih, guys. Kita kasih lihat sedikit ya. Lampunya ada 4, guys. 1, 2, 3, 4 ya. Ini sepertinya lampu tambahannya fog lamp ya, lampu tembak. Oke. Di bagian tengah ada lampu bilet, instalasi double. Oke, nanti kita review lebih lanjut ya. Sebelum saya melanjutkan video ini, boleh silakan dukung channel YouTube kita Kedai Riders dengan cara subscribe, lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video modif motor yang keren-keren dari Kedai Riders. Oke, kita lihat dulu nih, guys, kondisi Kedai Riders di tanggal 8 Februari 2024 ya. Ini di pukul 6 sore, guys. Antrian motornya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh riders yang sudah hadir untuk makeover motor kesayangannya. Astagfirullahaladzim. Wah, ada kecelakaan nih, guys. Nah, kecelakaan, guys. Semoga nggak apa-apa ya. Ya Allah. Sudah tua. Oke, big respect dari Kedai Riders. Oke, langsung aja kita review motornya, guys. Seperti apa nih hasil makeover Kedai Riders. Oke, check it out. Ini dia PCX160 milik Om Sidik, rider asal daerah Bandung ya. Sebelum kita review ke bagian intinya di bagian depan, kita lihat dulu nih spare part apa yang sudah terpasang di motor beliau ya. Oke. Oh. Knalpotnya sudah diganti nih, guys, menggunakan tipe Rapuan ya. Oke, ini PNB itu PCX160 ini khusus buat motor PCX ya. Kita lihat silensernya, leherannya PNB ya. Desainnya keren ya. Ini knalpot tipe standar racing ya, guys. Banyak diminati oleh para modifikator ya. Oke, keren ya. Ini sepertinya motornya varian birunya berbeda ya dari varian matte blue ya. Warnanya glossy nih, guys. Oke, keren ya. Dark blue metallic ya sepertinya. Oke. Lalu berikutnya di bagian suspensi belakang nih. Sudah digastam menggunakan tipe tabung yaitu ISS di series. Oke, ini termasuk shockbreaker premium ya. Oke, settingannya lengkap, ada preload, ada adjustable, ada rebound juga ya. Oke. Lalu kita lihat nih. Kita lihat sisi sebelahnya. Oke. Oke, keren. Nah, kita ke bagian kokpitnya nih. Di bagian kokpit, sepertinya handlebarnya sudah dirubah ya.
Suligasa menggunakan tipe fatbar ya. Sepertinya stang booster ya, atau stang Honda CB ya, dipasang di motor PCX nih. Oke. Okay. Ini warnanya bagus ya, jadi hitam doff atau coating powder. Handlebarnya lebih tegak ya dari handlebar originalnya. Oke. Okay. Kita lihat nih. Jadi posisi riding style-nya juga mengikuti dari handlebarnya, lebih tegak ya guys. Oke. Okay. Oh, keren ya. Oke, okay, berikutnya hand grip sudah diganti nih guys, menggunakan tipe RCB. Lalu di bagian saklar dipercayakan kepada saklar Pulsar 135 ya. Ini ada semacam saklar nih guys, saklar kecil ya. Ini sepertinya difungsikan untuk lampu brojinya, nanti kita tes ya. Oke. Master rem di custom menggunakan tipe RCB. Ini S1 ya. Lalu ada tabungnya juga nih, lengkap. Lengkap dengan tabungnya rem ya. Oke. Jadi di bagian cockpit, master rem, main grip di custom menggunakan tipe RCB ya. Oke. Oke, selang rem custom menggunakan tipe TDR nih. Oke, untuk selang rem juga sudah diganti guys, menggunakan tipe TDR. Oke, untuk kabel-kabel yang berkaitan dengan saklarnya dibuat serapi mungkin ya. Oke. Ini guys, tampilan handlebarnya bagus ya, lebih gagah ya guys. Oke. Untuk di bagian kaki-kaki depan, kita lihat sepertinya masih menggunakan cakram rem original ya. Oke, masih orinya. Kalipernya juga masih menggunakan kaliper bawaannya ya. Yang di custom hanya selang remnya saja nih guys. Selang rem TDR ya, berwarna karbon. Oke. Kita ke bagian depan nih. Untuk di bagian windshield sudah diganti nih guys, menggunakan tipe tie-lock ya. Oke, jadi ukurannya sama persis seperti windshield bawaannya. Oke, lekuk-lekuknya sama persis ya. Untuk warnanya tipe clear ya guys, jadi plat nomor ditaruh di bagian dalam. Oke, seperti ini ya, tampilan lebih sporty ya. Oke, lanjut kita ke bagian intinya nih guys. Di bagian depan ada pemasangan lampu bilet. Oke, seperti apa nih hasil makeover kendaraan guys? Oke, check it out. Motornya kita nyalakan dulu guys. Oke, ini dia guys. Jadi untuk saklar Pulsar 135 terdapat lampu backlight nih di icon-iconnya ya. Ini dapat nyala nih, memudahkan mencari tombolnya di kondisi gelap. Saklarnya juga tombolnya komplit ya guys. Ini yang terpenting ada si sonok lampu utama, ada 3 step. Oke. Sudah pada tahu ya, untuk fungsi dari saklar Pulsar ya. Oke, lanjut kita ke bagian depan guys. Oke guys, ini dia hasilnya. Wow, gokil guys. Kita lihat ada instalasi lampu double billet ya, terinstal di motor PCX 160 nih. Ini dia visualnya nih. Permainan warnanya bagus banget guys. Jadi alisnya disetting warna hijau. Lalu di bagian dalam projinya ada lampu defilenya berwarna merah. Untuk angelanya berwarna putih nih. Wow, keren ya. Ini sepertinya alisnya versi RGB ya, jadi kebetulan disetting warna hijau nih, hijau stabilo ya guys, bagus ya. Oke. Okay. Kece banget ya guys. Oke. Okay.
termasuk billet best seller ya di Gede Riders ya. Jadi banyak digunakan oleh para modifikator. Jadi pola sinarnya flat cut ya, flat cut off. Oke, jadi ukuran diameternya lumayan besar ya guys, sekitar 3 inch ya kita lihat. Dengan ukuran diameter yang lumayan besar nih, masih fit ya, kita install di dalam headlampnya. Kita install serapi mungkin, se-estetik mungkin guys. Ini di bagian bawah projinya ada semacam karpet nih guys. Kita lihat ada karpetnya ya, jadi sebagai bantalan lampu projinya untuk melindungi ketika motornya melewati di jalan berlubang atau polisi tidur ya. Jadi aman dari benturan nih lampu projinya guys. Motornya juga tadi sudah kita tes, kita semprot menggunakan water jet ya guys. Oke, jadi kita semprot tepat di depan headlampnya ya, untuk uji atau tes ketahanan lampu projinya dari mengembun ya. Oke, jadi aman nih guys, alhamdulillah aman ya, projinya tidak mengembun. Ini karena projinya juga sudah dilengkapi dengan exhaust ya. Jadi untuk selalu menjaga suhu di dalam headlampnya ya, supaya stabil. Sekaligus untuk membuang hawa panas atau hawa lembab yang ada di dalam headlampnya guys. Ada selang hawanya juga di bagian belakang. Oke. Oke. Instalasinya sudah lengkap ya, sudah ada driver, ada modulnya, ada wiring harnessnya juga lengkap ya guys. Oke. Ini ya. Kebetulan motornya selesai dimodifikasi di sore hari ya, di jam 6 sore nih. Akan tapi langitnya masih terang ya, jadi kita tidak bisa tes output sinarnya menembak ke aspal ya, atau jalan raya ya. Kita hanya bisa melihat tampilan depannya saja guys. Oke. Untuk tambahan di bagian pinggir atau kanan kiri terinstal lampu D2 laser guys. Oke. Jadi ada dua warna ya lampunya. Diberikan DP lainnya juga seperti di lampu biletnya. Oke. Oke, bagus ya permainan warnanya. Oke. Kita tes guys lampu utamanya, lampu projinya. Oke, jadi DP light selang-seling dengan lampu utama nih guys. Ketika kita menyalakan lampu utama, otomatis DP light-nya mati guys. Kita tes dari step 1 guys, kita matikan dulu ya. Oke, ini posisi step 1, lampu full mati total guys. Lalu step 2. Oke, ini dia tampilan defaultnya ya, lampu senjanya ya. Kita lihat nih, tadi ada semacam flashingnya di bagian alisnya sebelum transisi ke alis utamanya guys. Oke. Jadi ada semacam flashing ya. Oke, ini ada fitur welcome light-nya. Lalu kita tes lampu utamanya guys. Oke. Ini guys. Sinarnya terang ya. Lampu biletnya juga sudah menggunakan special blue glass atau blue lens ya. Lensanya berwarna biru. Keren ya guys, dibalut dengan bingkai slot nih. Terlihat lebih bot, lebih tebal ya lampu projinya, keren. Oke. Oke. Kita ulangi ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk berikutnya ada pengetesan lampu tembak ini guys. Jadi lampu tembaknya dibuatkan saklar on off. Ini ada push button 9 ya, saklar tambahan ya guys. Ada satu, ada dua mode ya, mode 1, mode 2. Kita tes yang mode 1 ya. Oke, output sinarnya berwarna kuning guys. Lalu yang kedua, output sinarnya berwarna putih.
Oke. Kita tes yang lampu perunya ya. Oke, ini dia guys. Lampu perunya ya. Jadi output sinarnya, pola sinarnya flat cut ya. Flat cut off. Jadi tegak lurus di ujung. Pengetesan di pukul 6 sore nih guys. Langitnya masih terang ya. Oke, nanti di malam hari sinarnya lebih signifikan lagi ya. Oke, lampu jauhnya. Low beam, high beam, fast beam. Ini tombol fast beam didapatkan ketika kita mengganti saklar orinya ke saklar pulsar ya. Ada fitur fast beam ini guys. Ya, tidak didapatkan di saklar orinya guys. Oke. Kita kembalikan ke posisi lampu senja ya. Oke. Tes lampu tembaknya nih guys. Oke, lampu tembaknya ada dua warna ya. Kita tes yang nomor satu nih, warna kuning. Oh. Oke. Lalu yang nomor dua. Oke, ini nih guys. Ini lampu tembaknya berfungsi untuk menebalkan lampu perunya ya guys. Oke. Sebagai lampu cadangan juga ya. Oke. Oh, keren. Yang terakhir kita tes fitur sein running-nya nih guys. Jadi ada fitur sein running-nya di alisnya. Oke. Running-nya elegan ya. Ini cocok banget nih guys untuk fitur sein running diaplikasikan di motor PCX160 dengan kontur alis yang memanjang seperti ini. Bagus banget ya hasilnya. Jadi ada dua nih guys, fitur sein yang aktif, sein di alisnya, dan di lampu sein bawahnya atau originalnya guys. Oke, pergerakannya konstan ya. Running-nya sebut. Lalu kita tes yang selanjutnya. Oh, keren. Oke, alisnya ketika kita mengaktifkan fitur sein running, lampu alisnya masih tetap nyala ya guys. Oke. Oke. Motornya sudah kita review semua. Gimana guys, hasilnya keren ya. Boleh silakan berikan penilaiannya di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om Sidik, Riders asal daerah Bandung, sudah percayakan ke daerah Riders untuk makeover motor PCX160 kesayangannya. Ditunggu modifikasi selanjutnya. Big respect dari ke daerah Riders. Semoga sehat selalu ya Om Sidik. Oke, okay, thank you. Oke, okay, bagi para Riders yang lain bila berminat untuk makeover motor PCX160 kesayangannya semacam ini, seperti milik Om Sidik, Riders asal daerah Bandung, bisa silakan meluncur ke daerah Riders. Alamat lengkap kami ada di Ruko Purwiyata 1, Kota Sejangsen 7, nomor 58, Ciledug, Tangerang. Untuk patokan Kedai Riders di depan halte busway, Purwiyata 1, dan Indomaret. Untuk penanyaan seputar racing PCX, NMAX, Vario, dan motor matic lainnya, bisa silakan hubungi di 0812-8322-7990. Oke, okay? Ingat, rapi itu, mindset lah. Thanks for watching, see you at the next video.